Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini suasana pagi ya di sekitar daerah dapur rumah saya ya. Pemandangannya seperti ini, guys. Ini pagi. Jadi tempat tinggal saya di Singapura itu seperti ini, guys. Ini bagian dapurnya. Kelihatannya lumayan indah ya, guys ya. Depannya gedung-gedung. Di sini dekat dengan rumah sakit, guys. Jadi kalau pagi ini sekitar jam 8-an pagi ya guys, jadi udah agak panas. Nggak gelap lagi, udah agak panas ya guys ya. Seperti ini guys, itu rumah-rumah, itu toko-toko sebenarnya guys di bagian bawah. Dan ini ya tengah-tengah ini itu pasar guys. Lantai satu itu tempat jualan sayuran, ikan, makanan kayak gitu. Nah, ini di bawah rumah pas, guys. Di rumah saya, Alif. Nah, ini halaman depan. Nah, ini sampingnya itu toko. Ini di bawah rumah, guys. Atasnya itu rumah, ini lantai satu. Pinggirannya semuanya itu dibuat toko. Lantai satunya itu warung-warung kayak gitu. Nah, ini pakai taksi, guys. Dan ini jalan menuju ke pasar, guys. Pasarnya itu ada di tengah-tengah dikelilingin gedung. Dan ini juga taksi ten ya, untuk naik taksi ke sini. Nah, ini saya mau ke pasar, guys. Sebelah kiri sini ada jalan menuju ke pasar juga bisa, cuman bagian belakang ya, belakang toko-toko yang ada di pasar. Nah, ini saya mau menuju ke pasar, guys. Nah, seperti ini lumayan ramai ya guys ya jalannya. Ini masih pagi loh, belum siang, udah ramai ya, udah lumayan. Padahal toko-tokonya baru buka ya guys ya. Seperti ini suasana di bawah rumah. Ini yang sebelah kanan ini menuju ke MRT guys, naik MRT sebelah sini kanan. Nah, sini menuju ke pasar. Ini atasnya juga rumah, guys. Bangunan rumah ya. Jadi gedungnya itu muter, guys. Nah, pinggir-pinggirannya itu semuanya apa ya? Toko, dibuat toko bagian pinggir-pinggirnya, tapi atasnya itu tetap rumah gitu, guys. Nah, seperti ini. Ini ada jualan macam-macam, guys. Sembarang itu ada. Jadi enak ya guys ya, yang mau belanja itu deket guys, nggak usah pergi jauh-jauh. Nah, seperti ini ke NTUC, ini saja ada jalan guys. Ini juga banyak pintu keluar masuknya ya guys ya. Nah, ini menuju ke sama aja ke pasar guys. Ini toko bawahnya, atasnya rumah tetap. Ini yang ada liftnya sampingnya ini. Ini lift guys. Nah, ini ada kedai rumah makan India, tapi enak banget guys makanannya. Nah, ini menuju tangga ke pasar ya guys, karena soalnya kan bawah tanah itu parkiran mobil, jadi atasnya ini pasar. Ini banyak yang makan-makan, ngobrol guys. Sekarang kan udah nggak ada pembatasan ya guys, bebas kayak gitu guys. Nah, ini masih pagi guys, tapi udah ada juga ya yang belanja ya. Ini buahnya banyak banget guys, ada rambutan macam-macam ya guys ya, sayuran juga. Tapi di sini sayuran lumayan mahal dan buah ya dibanding tempat lain guys, tapi nggak apa-apa lah ya guys ya. Dan saya belanja ke sini kan deket banget di bawah rumah guys, jadi enak ya guys ya. Guys, ini siang guys, di bagian apa ya, halaman rumah yang tadi bawah itu kan seberang jalannya ada kayak halaman kayak gitu. Nah, ini halamannya guys. Ini siang lah, sekitar jam 2-an guys, pada duduk-duduk seperti itu ya. Ini pemandangan atasnya guys, dari jendela kamar saya guys. Ini saya lihat ya,
Nah, seperti ini pemandangannya, guys, dari jendela kamar saya. Nah, itu rumah sakit, guys. Untuk kesananya itu deket. Ini bawah banyak yang libur ya, guys, ya, duduk-duduk kayak gitu. Nah, ini pas lift, guys, yang tadi ada tamannya itu. Nah, ini yang hijau-hijau tanaman ini, pohon. Nah, itu seberangnya, seberang taksi ten itu lapangan kecil, guys. Belakang MRT ya, guys, ya. Nah, seperti ini, guys. Ini saya lihat dari jendela ya, guys, ya. Jadi dari kamar. Seperti ini pemandangannya. Lumayan bagus ya, guys. Ya, kita nggak libur tapi bisa melihat orang kayak guys, kayak gitu, guys. Lihat teman-teman bahagia, kita juga ikut bahagia ya, guys, ya. Walaupun di rumah kayak gitu.